Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, artis tampan mempesona yang bernama Sata, guys. Tema kali ini yaitu Goes Prosotan bagian pertama, dimana di video kali ini kita akan kembali menerjang trek Gunung Karang, atau tepatnya trek Sam Seven atau Sumur 7 di daerah Pandeglang, Banten. Hai guys, kembali saya dengan Sata guys. Kali ini kita berada di trek Gunung Karang, Pandeglang. Saya ditemani oleh sweeper dan marshal saya, Fajar. Om Fajar. Jadi nanti Om Miftah juga ada untuk memandu kita menyusuri trek Gunung Karang dan trek Sam Seven di Pandeglang. Oke, saksikan terus di channel saya. See you. Sekedar informasi, trek ini bisa diterjang sepeda khusus XC, trail, sepeda all mountain maupun sepeda free ride. Trek Sam Seven ini mempunyai panjang total sekitar 26 km dan dibagi dalam 3 etape, yaitu trek pertama panjangnya 7 km, trek kedua panjangnya 9 km dan trek ketiga totalnya 10 km. Jadi kalau dijumlah sekitar 26 km guys. Ambil kiri. Guys, kembali lagi dengan saya bersama Kang Miftah Urohmat dan Om Fajar. Kita akan membahas trek Gunung Karang ini. Jadi seperti apa fitur-fitur yang dimiliki di trek Gunung Karang ini dan keunggulan dan kelebihannya masing-masing.
Jadi ini Om Miftah, dia sebagai track builder, pembuka dan perawat ya. Ya. Perawat jalur trek Gunung Karang. Jadi ini Om Miftah Kuromat. Jadi gimana Om? Trek Gunung Karang ini seperti apa? Tolong ceritakan. Oke, Gunung Karang itu mempunyai ketinggian sekitar 1770 mdpl. 1770 mdpl. Nah, untuk sementara untuk sementara yang kita pakai sekarang ini ya, itu di angka 500 mdpl. 500 mdpl. Nah, proyek kedepannya kita bulan April atau Januari atau April paling lambat kita nyampe ke 1000 mdpl. 1000 mdpl. Itu yang ketinggiannya. Sumur 7 itu. Sumur 7. Yang harus TTB nggak ini? TTB. Tapi enggak, kalau Januari Februari insya Allah ya, kita nyampe mobil atas. Oke. Okay. Nah, sekarang yang tadi kita cobai, okay, kita ada 3 trek. Ya. Satu trek yang pendek sekitar 7-8 km. Oke. Okay. Yang mainannya mainan alam lah. Main alam ya. Mainan alam ya. Trail. Yang trek yang kedua ada mainannya paling ada obstacle-nya drop-dropan aja. Drop-dropan. Itu drop-dropannya alami atau sengaja dibikin? Ada beberapa yang alami, ada beberapa hanya ditambah-tambah dikit aja. Tapi okay, rata-rata semua alami. Semua alami ya. Ya. Jadi bagi semua. Nah, ini saya mau nanya nih. Trek Gunung Karang ini termasuk trek apa nih? SC atau All Mountain atau bagaimana? AM. Trek AM ya. AM, trek AM. Jadi sepeda apa yang recommended di sini? Sepeda minimal pulsus dengan travel ya 140 juga masih bisa mumpuni di sini. Masih aman lah, masih aman. Travel 40 masih aman. Oke, jadi kalau sepedanya masih jenis hardtail dan XC masih recommended nggak? Masih recommended di sini. Karena ada beberapa masih belum, kecuali mungkin kalau udah ke 1000 mdpl okay, itu nggak rekomend. Oke. Jadi bagi teman goes yang sudah bosan dengan trek yang berada di Jawa Barat, bisa beralih ke trek Gunung Karang di Pandeglang, Banten. Jadi ada yang ditambahkan Om Miftah? Oh iya, kita namakan trek ini emang namanya Gunung Karang. Oke. Okay. Kita namakan ini trek Sam Seven atau Sumur 7 ya. Sumur 7 okay, karena ini gunung melegenda. Di atas itu konon katanya ada sumur 7. Oke. Okay. Kalau yang mau awet muda silakan ke atas. Jadi ini ada unsur mistisnya. Ada unsur mistisnya. Ya. Ini bisa apa aja nih? Saya bisa jadi muda lagi nggak? Ya bisa, bisa istri dua. Amin. Oh, amin. Enggak lah. Oke okay, guys, saksikan terus di channel saya. Oke. Okay. See you. Stop! Sikat lagi.
Ini mantap guys. Breaking. Mainkan jar. Gitu jar. Iya gitu. Iya, mau nabrak. Iya. Guys, kelapa dulu guys. Guys, nyesel kalau nggak minum kelapa ini, enak banget nih. Oke guys, terima kasih telah menonton video track review Gunung Karang bagian pertama di channel saya. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa subscribe ya guys. Salam gue Cipret, Joskandos Kotos-Kotos, Untune Merongos, sampai meledos. See you!